makanan untuk aku yang kebulu ni. Aku niatkan semoga ia memberi sedikit kegembiraan dan bantuan. Baru-baru ini tular di media sosial, seorang usahawan dan influencer wanita meluahkan perasaan terharunya terhadap penghantar makanan yang tetap menghantar pesanannya meskipun dalam keadaan hujan lebat. Menerusi hantaran video yang dimuat naik di akaun TikTok Sugar Doll by NN, wanita terbabit juga memberikan tips kepada penghantar makanan tersebut sebanyak RM300. Lebih mengharukan apabila wanita tersebut mendedahkan rider lelaki yang menghantar makanan kepadanya merupakan orang kelainan upaya. Menurutnya, penghantar makanan OKU terbabit seharusnya dijadikan contoh buat individu-individu lain agar tidak malas dalam mencari rezeki. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna media sosial turut merasa sebab melihat penghantar makanan OKU tersebut yang tetap gigih mencari rezeki tanpa mengira keadaan cuaca. Dia cakap, kalau hujan jangan berhenti order sebab mereka masih berjuang untuk sesuap nasib mereka. So aku niat siapa pun yang datang, inilah bahagian mereka. So abang ni pun datanglah bawa makanan untuk aku yang kebulu ni. Aku niatkan semoga ia memberi sedikit kegembiraan dan bantuan sempena menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Dan yang paling aku sebab sebenarnya abang ni OKU tapi dia lagi rajin dari kita yang sempurna. Apa alasan korang?